Oke. Ay ay wae, ay ay wae. Ya turun dulu. Bisa jadi. Turun ke bawah kan kalau kok. Iya, naik lagi. Turun naik lagi. Ini mah pas dibuka. Pas banget nih dibuka jadi ya, gitu. Ini. Untung kita pas di sini rezeki ini. Biasanya kan iya benar. Ya, alhamdulillah ada VIP tadi tuh. Oke, Dayang sudah sampai di Terminal 3. Kita prepare untuk check-in dulu. Tuh, masuk entry. Hari ini Dayang sudah sampai di bandara untuk penerbangan ke Medan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mau ketemuan sama Dayang, kita ketemuan di Medan kurang lebih Dayang di sana 1 minggu ya. Jadi kita akan prepare ini sudah mau naik pesawat. Saya pikir jam 8 ya. Jadi kita akan konten sepuasnya nanti di Medan ya. Kita cari kopi gratis. Oke, kita Dayang mau prepare dulu ke antrian. Tuh, Dayang kemana-mana itu selalu ada beliau. Ini saya nggak tahu di mana dia tinggalnya nih. Tuh. Setiap saya ngonten ada terus nih ayam runtuang. Bukan. Hah? Yang selalu ikut sama saya. Oh, gitu ya. Jadi setiap kita ngonten ada beliau, berarti saya ngikut sama dia ini. Ini selalu ngikut ke saya. Oh iya. Kalian salah-salahan. Ampun dah. Tuh kita di gate 16 tuh. Aduh mama. Kita mau ke pesawat, pesawatnya di sono kali itu. Dayang sudah mau masuk pesawat. Oke, sahabat Dayang, ini barang ini buat persiapan nguli di sana ya. Jadi lumayan ekstra. Kali ini prepare untuk menuju Medan ya. Kita mau menuju Medan, mau nyari kopi gratis bareng sama sahabat-sahabat Dayang di sana. Ini Dayang kacamata dikasih sama salah satu sahabat Dayang yang di Rawabening ya, juragan aksesoris Rawabening. Jadi Dayang pakai sekarang buat konten. Oke, mohon doanya ya biar Dayang perjalanan lancar. Ini suasana begini. Kita langsung segera. Ada 2 kursi atau di tempat bagasi di atas. Iya. Pemberan ibu yang duduk di kursi samping jendela atau pintu darurat. Bagasi kabin hanya dapat ditempatkan di tempat bagasi di atas. Dan mohon untuk mempelajari kartu petunjuk keselamatan yang ada di kantong kursi. Kita on the way.
Flight attendant landing position. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai, bra. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ada pesawat tuh, kepalanya begitu tuh. Oh, di situ rat. Mantap. Oke, deh, sudah sampai di Medan. Kita mau cari kopi gratis dulu ya. Cari kopi gratis. Oke, sahabat Daeng, sudah sampai di Medan. Ini salah satu simbol Medan ya, kalau kita ke Medan. Jadi biar teman-teman tahu kalau saya lagi di mana sekarang ya, karena kita mau lanjut ke beberapa tempat untuk nyari kopi gratis ya. Welcome to Medan. Kita mau lanjut lagi. Kita mau lanjut dolan-dolan nyari kopi gratis, brother. Kacamatanya udah keren nih. Wadidah udah pokoknya dah dari hari ini. Mantap kali dia bikinnya. Saya mau bikin di rumah beginian, tapi rumah saya kecil, tidak bisa, tidak muat. Kita mau ambil barang dulu. Ambil barang di situ, baru lanjut lagi. Jadi ternyata kita keluar dari ambil bagasi, mall di ininya disambut kita dengan mall. Mantap.
Pokoknya Medan the best lah ya. Jadi kita sekarang tinggal mau nyari kulinernya, wisatanya, dan juga oleh-olehnya untuk kepengen beberapa lokasi di sini. Oke, ikut terus kuliner, jangan lupa di subscribe ya. Thank you, kita lanjut. Itu jauh. Itu lari-lari ke India. Delhi itu Delhi, Delhi. Oh iya, Delhi sedang. New Delhi. Delhi. Mono. Mono. Sahabat Daeng, alhamdulillah tuh ketemu lagi dengan sahabat lama. Ternyata dia korban YouTube juga. Aduh mamai. Subscriber. Aduh, minta 100. Minta 100 biar silaturahmi tidak terputus. Aduh, kalau nggak batu akik tinggal. Oh iya, harus ada tinggal nih batu akik, wajib. Tenang aja, aman, ada yang buat beliau ini ada. Okay. Ya kan, biar doanya lancar bang. Okay, oh yes, mantap. Oke, sahabat Daeng, kita sudah sampai di pos blok ya nih. Jadi ini lokasi lapak yang akan kita review di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini kita bisa update lagi di salah satu lapak sahabat Daeng. Yang pertama kali di review di Medan Batu Akik itu lapaknya beliau nih ya. Jadi kita akan viralkan lapak-lapak teman-teman yang ada di sini itu di pos blok Medan sebelum kita terbang ke kota berikutnya atau ke negara berikutnya. Seperti apa keseruan lain di sini kita langsung kepo-kepoin karena bentar lagi saya harus ke bandara mungkin lebih awal ya karena macet pulangnya. Kita langsung kepo-kepoin lapak yang pertama kali kita review di Medan. Oh, dikeluarin lagi tuh. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis batu mulia yang kemungkinan bisa jadi referensi bagi teman-teman kayak buat nambah koleksi atau buat jual lagi ya. Nih. Tuh. Ini jenisnya dia ruby. Waduh, dikeluarin lostun-lostun pandan juga ada tuh. Nih. Tuh, dikeluarin ya. Kita rapiin dulu ya. Iya. Bagus tuh. Ya, biar tampilannya enak dilihatnya. Oke. Sebentar saya mau minum dulu. Haus juga saya. Oke, saya mau minum dulu ya, ini haus. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya haus, air saya taruh di lapak sebelah. Nah, ini sekarang kita update di lapaknya Pak siapa namanya kemarin? Pak An. Pak An ya. Oke Pak An, izin nih, saya mampir lagi nih di sini nih karena saya belum puas nih ya. Kita pengen update lagi lapak yang ada di sini, terutama atau prioritas lapaknya Pak An nih. Oh, ini sudah disiapkan beberapa. Oh, ini kayak pusar bumi ya? Iya, pusar bumi. Oke, yang sujinya ada apa? Jundun derajat. Ada yang dua color nih kayak bendera ya? Iya. Ini pandan-pandan lostun berapaan dia, Pak? Oh, oke. Okay. Masih terjangkau ya. Warnanya udah enak banget ini. Tuh. Tinggal naik ring ini mah ya? Iya. Tinggal naik ring. Tuh. Wes mantap. Ini mirip rambut cendana ya? Kinyang bambu. Oh, kinyang bambu. Oke, ini kinyang bambu. Jarang-jarang nih fosil bambu body glass begini ya? Iya, mentilat. Iya, betul. Mentilat. Wow, ini nih cakep nih lavendernya tuh. Itu batu raja kali ya? Iya. Nih lavender batu raja nih. Dibikin bulat kayak gundu ya. Udah gitu serat kura udah ya? Iya. Ini yang berapaan ya Pak yang kayak gini? Cepet limpu. Nih cepet limpu teman-teman. Udah serat kura lagi nih. Ada dua nih yang ready nih. Ini ada pandan juga nih, halus banget dia punya serat nih. Sisiknya halus nih. Ada juga yang combong nih, yang nyari combong nih. Combongnya jumbo nih. Kayak namanya kayak mata lalat deh. Oh, oke. Okay. Dia masuknya Sulaiman ya? Iya. Nih, ini Sulaiman nih tuh. Iya, ada klepnya ya? Iya, iya benar, benar. Ada nanas.
alpaka apa apa nih? Iya. Alpaka. Oh ini sama ini ya. Satu bahan ya. Satu bahan. Antik nih. Baju mandi ya. Mana? Oh. Kali rendam dengan air dia kan jadi celah. Iya, iya betul betul. Warnanya jadi naik ya. Iya. Kita kasih berapa yang kayak gini? Oh, cepe limpu teman-teman. Jadi umumnya cepe limpu itu tapi udah tinggal naik kering ini mah ya. Iya. Sama. Ada juga tuh ini anggur apa pandan ya? Sulaiman Suji. Oh, Suji yang sujinya ya, Sulaiman Suji. Berarti hampir sama sama ini ya? Sama, ya. Rata-rata kan pandan dibikin dari begini nih. Betul. Iya. Fisiknya model pandan. Iya, betul. Jadi kalau mau di treatment bebas ya. Oh, itu tinggal apa ya? Sebenarnya mau jadikan apa? Iya, mau dijadiin pandan bisa, mau dijadiin kalsedon apa? Bisa. Bisa tuh. Ini kayak mata dewan itu. Wih, enak banget klipnya nih. Iya. Pandan juga ya? Apa? Apa? Sulaiman Suji. Oh, Sulaiman Suji. Jadi klipnya lebih. Klipnya lebih main ya? Karena dia bikin model pantas. Oh, ini juga nih pandannya. Nah, ini berarti kalau ukuran kayak gini kita harus nyiapin ring juga ya? Ya. Iketan khusus karena kan jarang nih. Jarang. Kecuali mungkin kalau kita mau ring perak, nah, karena perak kan bisa iya, menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Ya, tapi kalau kita nyari yang titanium, stainless atau alpaka itu butuh waktu ekstra ya. Tapi intinya mah minimal batu kita natural ya. Batu ya, kita ada pilihan. Di pesan dia. Ya, tinggal pesan aja ya. Oh ini. Nah, yang di kotak ini berapaan dia? Mana? Ini di kotak. Kita macam-macam ya. Nah, variasi ya. Iya. Ini lengkap nih teman-teman, itemnya banyak nih. Ya, mau kalimaya ada, mau giok ada, mau ruby ada, mau safir ada, yellow safir ada, kalsedon ada, lengkap di sini. Jadi kita nobatkan beliau ini lapak terlengkap di lapak batu akik terlengkap di Medan ya, pos blok Medan. Mau akik mau permata ada di sini. Ini rubi gede nih. Berapa dia yang gede ini? 400. Lebih gede daripada yang lain ya? 16 karat. Oh, 16 karat. Iya, karena kan batu mulia gini kan dia lebih hitungannya kerat ya, bukan ya, ini ya. Betul. Wah, ini kayak batu saya yang kemarin ini. Ya, Burma ya, Kyo Burma. Sekarang saya ganti Garut, hijau Garut. Ohen. Ada rubi lagi. Berapa lama Pak rumah dari sini? 15 menit. Oh, masih terjadi ini ya, masih dekat lah ya. 7 kilo kurang lebih ya. Saya tadi saya pikir pagi-pagi udah buka, makanya saya lebih awal, ternyata masih nutup. Iya, betul. Santai ya. Kalau kami di sana jam 3 udah kemana-mana. Iya, karena lebih awal biar nggak kena macet. Apalagi ke Kramajati, Pasang Indo. Aduh, crowded. Itu daerah crowded itu Pak, tiap hari itu. Udah sampai puluhan tahun itu kejadian iya, itu. Iya, emang di situ dari 24 jam. Iya. Nyaman. Oh. Motif itu ya? Iya.
Ini Aceh ya? Iya. Udah sedon. Baju ini sengaja ngambil begini. Begini ada juga ini kulir aku. Oh ini motif ya? Iya motif kulirnya. Aligator ya. Begini ya posisinya? Iya. Oh ya. Batu motif ya, batu gambar ya. Mantap. Ini kita kasih berapa nih? Oke, 250.000 teman-teman dapat batu motif nih. Tuh. Harga terjangkau. Nah, ini sudah kita lihat. Nah, yang di kotak ini nih ada lagi nih. Ada rambut cendana golden ya. Rambut cendana. Ini cempaka pasan ke cempaka ya? Itu apa? Ring punya yang Nucleus. Pacitan. Oh, Nucleus ya. Nucleus ya. Iya, kalau yang ini yang apa ya? Mana? Ini pandan. Ini fenomena rimbat. Oh iya. Oh iya, ya betul. Udah main juga ya klepnya ya? Iya. Ya betul. Ini ada lagi di sini berapa jenis yang lain, ada giok, lavender. Teman-teman tinggal merapat aja. Ini apa sih hitam-hitam? Apa ulung? Oh ulung ya, cuma ulung ya. Ring titanium ini mah ya. Ini juga ada nih, ini yang antik-antik tuh. Lapak terlengkap, pokoknya ini saya nobatkan sebagai lapak terlengkap termurah yang ada di Medan ya. Karena ini lapak pertama kali saya review beliau di Medan. Jadi kita bikin booming nih, kita bikin viral nih lapak beliau nih, biar orang pada beli. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli. Nonton doang kagak beli, gimana udah, sih? Udah ada nyenggol. Udah ada nyenggol ya? Pasti, buktikan. Dan rata-rata bukan orang dalam kota pak. Luar negeri, mana? Tinggal bilang. Ini apa namanya, kalau nggak percaya bisa nanti kasih nomor saya ya, kayak gitu. Kita punya support. Ya semalam lagi gitu. Ya. Iya kan saya hari itu langsung saya tayangin. Ya, ya itu. Tuh, ini pandan nih. Oh, ini yang kemarin yang antik nih. Jadi teman-teman di Medan kalau mau nambah koleksi silakan merapat ke lapak beliau atau patokannya di pos blok ya. Pos blok Medan. Insya Allah kita buka tiap hari. Jadi bisa langsung, oh ini ada ilustrasi ya. Nih, pokoknya harga langsung tanyakan aja ke beliau. Makanya saya bilang kadang itu Pak harus ada nomor. Ya. Karena orang dari luar negeri tidak mungkin kesini. Pasti WhatsApp, transfer uang, barang kirim. Tuh. Makanya buktikan. Buktikan pokoknya setelah saya ikin Bapak buktikan sendiri. Kan udah ada kan? Nah, iya. Karena langganan saya banyak di luar negeri, tapi saya tidak mau jualan, saya pengennya belanjanya mereka di lapak. Makanya harus ada nomor telepon. Nah. Kalau saya mau jualan, Pak, nanti ada liputan saya kok. Itu segini tuh ada sekitar 900 biji batu saya di galeri saya. Kalau munir dia ikan. Ikan dia. Munir yang di bekas tempat abu putih itu seperti bening. Ora bening. Oh. Kayaknya sudah pernah naikin juga itu. Pernah ya? Sebelahnya yang jual kapten. Oh dia Diano di lapak apa namanya? Ya. Yang gedung ya? Pahala. Ya. Di gedung Pahala. Iya. Tuh teman-teman bisa lihat di sini. Oh ini nih yang kemarin juga nih cakep ya, nih. Babon. Ini jenis apa, Pak? Itu jenis Sulaiman. Sulaiman. Kayak mata dewa ya? Iya. Oke, siap. Teman-teman sudah lihat beberapa koleksi dari beliau, ada tapak jalak, ada juga beberapa jenis batu akik, permata dan lain-lain. Bagi teman-teman yang pengen merapat, bisa langsung merapat ke sini. Wah, ini kelawing nih, liontin ya. Iya. Wah, antik ini. Oh iya, satu bahan ya? Iya, satu bahan. Ini kata kasih berapa nih, Pak, yang ini? Gope. Cuman gope? Iya. Ini ada serat tembaganya loh tuh. Natural nih berarti ya. Iya. Serat tembaga nih. Ini karena bagus, jadi saya tidak terlalu tertarik. Saya kalau terlalu bagus tidak mau. Karena kalau mertua lewat, saya cuekin kadang. Karena terlalu fokus lihat batu, kasihan iya. Mertua. Iya. Oh, pokoknya. Iya, makanya kita tawarkan aja. Nah, izin Pak, seperti biasa, kalau misalkan teman-teman mau kesini, ada nggak kontak person yang bisa dihubungin? Bisa. Berapa nomornya? 0812. 0812. 63. 13. 13. 93.
943, bisa by phone atau via WhatsApp? Bisa. Oke, dengan Bapak siapa? Pak An. Oke, Pak An, terima kasih banyak sudah dikasih izin nge-review. Ya. Untuk kedua kalinya saya mampir ke sini, mudah-mudahan silaturahminya bisa berlanjut ya. Oke, nanti kalau saya ke Medan, orang yang pertama saya datangin pasti Bapak. Ya. Sukses selalu, Pak ya. Oke, oke, siap. Oke, sahabat yang tadi cerita di salah satu lapak, saya bilangnya di sini terlengkap termurah yang ada di Medan. Lokasinya masih di Pos Blok. Bagi teman-teman yang mampu koleksi wajib merapat ke sini karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Datang ke sini pasti muka permohonan, pasti ada potongan harga. Kalian jangan cuma nonton, beli. Banyak kan cuma nonton doang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa biasa nak? Hah?